HKC 2.0 for halal-related fraternities. HKC encompasses digital library, interactive dashboard, infographics, halal community of practice, and features knowledge management trends in market intelligence, emerging sectors, and impact studies, as well as economic indicators. Sign up at hkc.hdcglobal.com today. Halal Knowledge Center. Explore a new world in halal knowledge. Yang bersama-sama dengan kami pada hari ini. Segala pujian kehadrat Allah SWT atas izinnya, kita dapat bersama-sama mengikuti perkongsian yang bertajuk Kenapa Memilih Industri Halal. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk menyertai live kami pada hari ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin mengajak semua untuk sama-sama berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama kita. Soalan boleh ditinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Sebelum kita pergi ke agenda utama pada hari ini, izinkan saya untuk kongsikan sedikit pengenalan mengenai HKC dan HCOP. Pusat Maklumat Halal HKC 2.0 merupakan pusat rujukan halal sehenti yang menyediakan informasi terkini berkaitan dengan industri halal, menyebarkan maklumat dan mewujudkan kesedaran halal serta menyediakan platform untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan idea dalam membangunkan industri halal negara. Pakar Komuniti Halal HCOP adalah satu platform yang menghimpunkan pakar-pakar, ahli akademik dan pemain industri dari pelbagai sektor berkait industri halal. Ia bertujuan sebagai sebuah pusat pengembangan ilmu, pengetahuan yang bersifat dinamik dan responsif terhadap isu semasa pembangunan industri halal sekaligus meningkatkan jaringan industri dan pengguna secara khususnya. Kelebihan menyertai HCOP dapat menggalakkan perkongsian maklumat, pengetahuan dan berhubung bersama pakar dalam industri halal tempatan melalui mesyuarat, bahan terbitan, penyelidikan dan forum persidangan. Seterusnya, berpeluang untuk menerbitkan dan menjual hasil kajian, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan industri halal. Untuk maklumat lanjut, sila layari hkc.hdcglobal.com atau seperti yang tertera di crawler di bawah ya, atau anda boleh hubungi kami melalui email di knowledge@hdcglobal.com. Saya Muhammad Rumzi Sulaiman selaku moderator anda untuk sesi bicara bersama pakar industri halal pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan, dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, tajuk sesi pada hari ini adalah Kenapa Memilih Industri Halal. Dan bersama-sama kita pada hari ini adalah seorang kenalan yang cukup berpengalaman dalam industri halal ya. Sebelum itu, sukacita untuk saya kongsikan sedikit sebanyak berkenaan beliau. Ya. Beliau menerima pendidikan diploma dan ijazah di Mesir ya, dan Pakistan dalam bidang perundangan Islam. Ya. Beliau juga merupakan penasihat profesional industri halal yang memiliki lebih 10 tahun pengalaman di peringkat domestik dan juga antarabangsa sama ada syarikat multinational company maupun SME. Ya. Beliau juga merupakan CEO Dreams Machine Resources PLT, Lead Trainer Unity Halal Center, Fellow Penyelidik Luar Institut Halal Antarabangsa Universiti Selangor ataupun UNISEL ya. Dan banyak lagi sebenarnya pengalaman beliau. Ya. Kami bawakan kepada anda pada hari ini Encik Muhammad Ilyas Harun atau kami lebih mesra dan dikenali sebagai Ustaz Ilyas. Ya. Selaku panel kita pada hari ini. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Bukan, Ustaz. Sihat, Ustaz, ya? Baik, alhamdulillah. Okey. Tuan, pada hari ini sebenarnya kita ada ramai yang ingin tahu atau mungkin mereka dah tahu cuma nak mendalamkan lagi ilmu tentang industri halal tersebut ya. Dan kita faham bahawa industri halal sekarang ini merupakan salah satu industri yang memacukan ekonomi ya. Dan kalau kita tengok dari segi ekspor halal Malaysia ke luar negara ya, nilainya dalam kalau tahun 2019 tu dalam 40 bilion ya, halal ekspor kita ke luar negara ya. Okey, pada hari ini mungkin Ustaz boleh mulakan dengan berkongsi sedikit ya, tentang definisi halal ya, dan membezakan apa yang disebut dalam pensijilan halal. Ustaz, silakan. Terima kasih banyak kepada Encik Romzi dan juga tim daripada HDC. Jadi untuk pertamanya adalah berkenaan dengan halal.
dan juga pensijilan halal. Kadang-kadang ada orang keliru kan, apa itu halal dan juga apa itu pensijilan halal. Halal ni daripada sudut agama ataupun daripada sudut syariahnya, ianya adalah apa jua yang dibenarkan oleh agama Islam. Dan selalunya saya sendiri pun masa kecil-kecil tu kan, bila sebut halal ni kita ingat makanan lah. Maksudnya tak ada babi, tak ada arak, halal. Kan? Tetapi bila saya join industri halal ni, baru saya faham. Halal ni bukan hanya setakat makanan saja. Kan? Dalam Quran pun Allah dah sebut, ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dihalalkan kepada kamu perniagaan dan diharamkan riba. Rupanya dalam perniagaan pun ada halal haram juga. Kan? Dan juga dalam produk-produk lain pun macam kosmetik pun ada juga benda-benda haram. Okay. Kan? Kalau kita guna kosmetik tu tempek dekat sini kan, saya tak pakai lah kan. Tapi kalau ada benda daripada babi ke apa ke, maka tak boleh guna untuk solat dan sebagainya. Daripada sudut syariah, agama telah menetapkan ada sesuatu yang kita boleh buat, ada sesuatu yang kita tak boleh buat. Okay, of course kebanyakannya boleh. Banyak benda yang kita boleh makan, tapi ada benda-benda yang tak dibenarkan. Tetapi untuk menjamin sesuatu produk tu halal tak halal, itu ada perbezaan. Sebab halal ni siapa pun boleh declare. Kalau saya buat nasi lemak kan, jual tepi jalan, saya boleh cakap dia halal. Tetapi kalau tak ada orang check, tak ada orang yang tengok bahan mentah yang kita guna, maka boleh mengelirukan orang. Itu yang terjadi sekarang ni lah, apabila satu restoran tu tak ada halal, maka orang jadi keliru. Jadi untuk itulah pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam, mereka mengeluarkan pensijilan halal. Yang mana pensijilan halal ni dia akan diaudit kan, oleh pihak JAKIM dan sebagainya. Maka selepas semuanya dah okey, dah sah, tak ada benda-benda haram, dia akan diberi logo halal. Tetapi satu lagi yang saya nak kongsi, iaitu CJ halal ni bukanlah bermaksud yang tak ada CJ tu haram. Okay. And Kak Kiah masih lagi boleh jual nasi lemak dia. Saya pergi tengok, oh yang dah lah sedap kan. And, jadi apa, tak ada benda-benda haram, maka kita masih lagi boleh memakan makanan tersebut. Jadi itulah sedikit perbezaan di antara halal daripada sudut syariah dan halal daripada sudut pensijilan halal. Okey. Saya ambil konteks dari segi halal tu jelas. Dan haram tu adalah jelas juga. Yang tertanya ni syubhah. Jadi mungkin ustaz boleh ceritakan sedikit. Syubhah ni bila ada sijil halal ni apa maksud dia? Tapi macam ustaz cakap tadi lah, walaupun tidak ada sijil halal, tetapi apa yang dijual sana boleh diterima ya, sebagai seorang pengguna ya. Cuma saya, kalau saya tengok dari segi konteks asas halal ni, saya akan rujuk balik ke rumah saya. Dari segi rantaian ya, kalau kita ke supermarket ataupun mana-mana kedai runcit, kita beli produk untuk dibawa balik ke rumah untuk dimasak, dan cara disimpan dalam peti sejuk contohlah kan. Tapi yang syubhah tu, jadi sebelum kita membeli bahan ramuan tu, apa yang syubhah tu ustaz? Okey, jadi syubhah ni secara asasnya maksudnya apa yang meragukan, yang kita pun tak tahu halal ke haram ke, halal ke haram ke. Dulu masa saya kecil-kecil kan, ada orang masa tu tak tahu, jadi ada orang kata gelatin ni haram sebab ada babi. Jadi bila kita nak makan ubat tu, saya cabut dia punya hard gel tu. Okay. Saya ambil serbuk kat dalam je makan. Okay. Masa tu tak tahu kan. Tapi bila dah besar ni kita dah tahulah ada ubat yang ada halal, tak ada halal sebagainya. Tapi di sini syubhah ni satu perkara yang kita tak tahu status dia halal ataupun haram. Jadi kalau nak ikut, di pasaran memang banyak lah. Kalau dia ada logo halal, itu maksudnya dah ada orang cek. Bagi saya, personally, saya yakin lah. Kalau haram, memang saya yakin. Kalau ada babi, ada arak, restoran tu dia declare, dia ada menjual benda-benda yang haram, maka confirm haram. Tapi benda yang tak ada logo halal dan tak ada benda-benda haram, kadang-kadang kita rasa was-was. Kalau nasi lemak, roti canai tu, okey lagi lah kot. Kan? Saya boleh yakin lah. Jadi dalam mengikut kaedah fiqah pun kata, al-yaqin la yazalu bisyak. Maksudnya, kalau saya yakin, saya boleh makan. Cuma, tapi kalau dah tahu benda tu haram, kena elakkan jugalah. Cuma di sini, bila dia tak ada logo halal, maka syubhah saya tu lebih tinggi. Okay. Daripada yang ada logo. Kan? Okay. Contohnya ada dua tepung. Satu tepung ada logo, satu tepung tak ada logo. Jadi yang ada logo halal lebih yakin daripada sudut halal, kebersihan. Tapi kalau tak ada logo, was-was juga. Betul. Saya teringin nak makan sushi. Tengok satu restoran sushi ni, ada halal. Satu lagi restoran sushi, tak ada halal. Kan? Jadi, of course saya akan pergi yang ada halal, sebab itu memberi keyakinan. Dan saya tak kata yang
suci tak ada logo tu tak halal. Nah, tetapi syubhat saya tinggi. Jadi mengikut hadis, perkara syubhat ni eloklah kita elakkan. Sebab apa? Sebab kita takut kita makan benda tu rupa-rupanya dia haram. Okay. Jadi dari segi konteks tersebut Ustaz, maksudnya selain daripada kita lihat produk yang yang di masak seperti contoh kan, ya mungkin ayam yang disembelih itu adalah halal. Tetapi bahan ramuan yang dicampurkan untuk proses memasak ataupun kita panggil end product ya. Jadi itu yang juga penting Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit pasal ingredient halal ni, ramuan-ramuan yang berkaitan dengan halal ya. Jadi seperti yang saya cakap tadi, maksudnya kalau satu restoran tu dia tak ada halal. Jadi was-wasnya adalah bahan-bahan lain yang digunakan. Walaupun dia tulis itu no pork. Kan? Tak ada babi ataupun pork free. Percuma babi. Bukan percuma lah. Maksudnya tak boleh, tak ada babi lah kat dalam tu. Jadi jangan pergi makan pula nanti duit. Oh percuma pula kan. Jadi maksudnya bukan babi saja yang haram. Sebab kadang-kadang ada orang ingat, oh babi je haram. Tak ada babi, no pork, that okay. Sebenarnya yang haram ni banyak lagi benda lain. Kadang-kadang mungkin dia letak arak kat dalam tu. Dia tak tahu, mungkin dia menganggap bahawa wine vinegar adalah vinegar contohnya. Jadi maksudnya boleh. Saya letak sedikit je, tak mabuk punya. Jadi benda-benda tu kadang-kadang sebab kita pun bukanlah ada knowledge yang tinggi sangat kan. Jadi ataupun bahan-bahan lain, contohnya macam walaupun tak ada babi tapi ayam dia mungkin tak sembelih kan. Ataupun mungkin dia ada menggunakan gelatin ke atau apa-apa bahan yang kemungkinan besar datang daripada sebuahnya haram. Jadi itu yang menjadi syubhah. Untuk macam saya personally, saya akan syubhah dengan benda-benda itulah. Jadi untuk menghilangkan syubhah tersebut, maka saya cari restoran yang ada logo halal, itu lebih memberi keyakinan kepada ya? Saya. Okay. Keyakinan kepada kita sebagai seorang pengguna. Ustaz. Betul. Jadi secara tak langsungnya sebagai pengguna kita perlu lebih peka ya, tentang untuk memilih tempat-tempat yang mungkin kita yakin dan juga bersesuaian untuk keluarga kita. Contoh Ustaz ya. Tadi Ustaz dah sebut pasal arak ya, dan setahu saya dalam industri ni ada alkohol. Ya, tetapi saya difahamkan juga ada alkohol yang tidak dibenarkan, which is haram, dan juga ada alkohol yang dibenarkan dalam pengurusan industri. Ya, mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit dari segi beza dia. Beza dia. Ya. Boleh, boleh. Yang pertama sekali adalah arak. Arak ni adalah haram. Haram ni mengikut Al-Quran lah, sebab arak itu disebut specifically dalam Al-Quran, perkataan khamar tu. Sama ada arak itu sedap ke tak sedap ke, manis ke, masam ke, memabukkan atau tidak memabukkan ke, ada alkohol atau tak ada alkohol. Haram juga arak tu. Jadi apa, ada beza ke alkohol dan arak? Oh rupanya ada. Kan alkohol ni adalah satu chemical kan, dia bukannya arak lah. Selalunya minuman arak orang panggil alcoholic beverages, iaitu minuman beralkohol. Tapi alkohol tu sendiri contohnya macam etanol atau yang kita guna untuk hand sanitizer dan sebagainya, maka pada asalnya adalah suci dan dibenarkan. Tetapi dia ada syarat-syarat dia. Jika alkohol tu datang daripada proses pembuatan arak, maka dia jadi haram. Kenapa pula dia jadi haram? Sebab arak juga adalah dikira sebagai najis mutawasitah. Maka jika alkohol pun datang daripada situ, maka dikira sebagai najis juga. Dan yang kedua adalah kandungan alkohol tu tidak memabukkan. Jadi kalau mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah keluar menyatakan bahawa ada serta-serta percentage yang dibenarkan. Sebagai contoh 0.5% apa ni, bahan yang mengandungi alkohol yang diletakkan pada makanan itu, end product dia tidak boleh lebih daripada 0.5%. Jadi untuk tu memang ada alkohol yang dibenarkan diletakkan dalam minuman untuk stabilizer, perasa, pewarna dan sebagainya, tetapi dia mestilah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fatwa lah. Jadi kalau kita tengok dari segi sudut industri halal ni, salah satu aspek yang dititik beratkan selain daripada orang kata bahan ya, kritikal ya, seperti ayam disembelih, bahan ramuan, tetapi dari segi proses ya, Ustaz, itu pun amat penting ya, untuk supaya pengguna kita faham. Bila ada persediaan halal, apakah elemen-elemen lain yang berkait dalam membentuk, menghasilkan, mendapat persediaan halal? Seperti contoh ada GMP, Good Manufacturing Practices, ataupun Good Hygienic Practice, GHP, dan juga ada alam amalan yang seperti HACCP. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kenapa GMP itu penting, dan kenapa hygienic ni
apa kaitannya dengan dalam industri halal? Dalam industri halal. Ya. Jadi kita semua tahu bila Allah SWT sebut dalam Quran sebagai contoh bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi maksudnya wahai manusia makanlah makanan yang halal lagi baik. Jadi Allah tambah satu lagi sifat kepada halal iaitu thayyiban. Maksudnya Allah tak sebut halal tu alone. Dia akan kaitkan dengan thayyiban. Dalam satu ayat yang lain lagi Allah kata uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu apa yang thayyibat yang baik. Wa yuharimu alaihimul khaba'is, apa yang khaba'is yang keji yang buruk maka diharamkan. Cicak haram, lipas haram contohnya kan. Jadi daripada sini kita faham yang makanan halal ni bukan setakat ramuan je kena halal. Bukan ayam kena sembelih je. Bukan tak ada babi, tak ada arak, bukan itu saja. Tetapi cara penyediaan makanan itu juga mesti kena thayyib. Ataupun dalam erti kita lain yang bersih, suci dan selamat. Jadi kalau makanan tu halal tetapi cara kita buat tak suci, tak bersih. Kan? Kuku panjang. Kan? Rambut terjatuh dekat dalam makanan. Peluh terjatuh dalam makanan, sayur pun tak lalu makan. Betul. Okay. Kenapa tak? Jadi benda-benda thayyiban macam itulah yang yang ditekankan juga di dalam persijilan halal. Sebab tu banyak syarikat dia berminat dengan halal ni dan kita menganggap halal ni adalah premium produk ataupun logo disebabkan bukan hanya kepada bahan je yang Jackie nak tengok tetapi keseluruhan termasuklah amalan-amalan yang disebutkan tadi macam GMP dan sebagainya. Maka itu juga menjadi elemen sebelum produk tersebut ada mendapat sijil halal. Jadi maksudnya di sini bila ada logo halal saya pun keyakinan saya tinggi sebab saya dah tahu dah orang dah check daripada sudut halalnya dan juga daripada sudut kebersihannya, thayyibannya. Okay. Jadi kalau kita dari segi konteks ni kita tengok halal ni dari segi menyeluruh. Menyeluruh ya, betul. Thayyiban menyeluruh ya. Yeah. Okey. Jadi macam saya bincangkan tadi asasnya di rumah kita lah contoh saya. Kalau kita beli bahan, bawa dia masuk rumah, memasak, dapur kita pun kena bersih ustaz ya. Yeah. Pisau yang kita guna tu pun kena bebas daripada unsur-unsur yang kekotoran lah ustaz ya, supaya bila kita masak tu kita maintain dan juga lepas masak macam juga di production ya. Lepas masak penyimpanan tu penting supaya masakan yang dimasak tu tidak rosak. Apabila rosak jatuh hukumnya? Ya. Tidak boleh dimakan ustaz ya. Boleh dimakan. Okey. Jadi seterusnya saya nak tanya dari segi kalau kat Malaysia ni kan kalau mereka-mereka yang berminat dalam industri halal, perkara pertama yang mereka perlu lakukan untuk mohon sijil halal. Untuk mohon sijil halal. Saya rasa paling utama adalah ilmu tu ustaz ya. Ya. Boleh ustaz cerita sikit pasal ilmu tentang industri halal ni? Okey, jadi of course yang pertama sekali kalau kita cakap pasal persijilan halal, maksudnya halal ni bukan hanya kita pastikan bahan tu halal, esok tu Jakim datang bagi logo halal. Dia bukan macam tu. Halal ni pihak Jakim dan Jabatan Agama Islam dia akan tengok daripada semua aspek. Daripada peralatan dia, bahan dia, pekerja dia, kilang dia, everything. Jadi sebab itulah ilmu tu kita kena ada. Okay. And itu ilmu sebelum mohon sijil halal. Selepas dapat sijil pun kena ada ilmu juga untuk maintain kita punya halal. Betul. Itu ilmu berkaitan dengan sijil halal. Tapi kadang-kadang benda isu halal haram ni bukan setakat persijilan saja. Halal ni banyak benda macam kita cerita tadi. Ada kosmetik dia, ada pharmaceutical dia, ada finance dia, ada apa nama tu. Kadang-kadang perangai pun ada halal haramnya. Okay. Kan contohnya menipu tak boleh. Walaupun produk tu halal, kan ada logo halal contohnya, tapi kalau kita jual dengan cara menipu, harga RM2 kita jual RM5 contohnya. Okay. Haram juga pendapatan kita. Jadi ilmu untuk kita belajar tentang halal ni sebenarnya besar. Jadi sebab itulah saya rasa pada dengan saya kalau yang berminat untuk join dengan industri ni, maka mereka perlu mendapatkan ilmu-ilmu tersebut supaya tambah lagi industri halal ni bagi saya di Malaysia masih lagi macam barulah kan. Walaupun kita ada diploma dan degree tapi involvement kita untuk belajar tentang ilmu halal ni adalah amat-amat penting. Okey. Sebab dalam rantaian industri halal ni dia tidak saja bertumpu pada pemahaman tentang proses dan juga termasuk dari segi membeli bahan daripada luar, logistics ya. Bagaimana dia ditransportkan daripada tempat asal seperti contoh kilang yang memerlukan bahan-bahan ramuan tersebut ya. Jadi memang rantaian dia lengkap ustaz ya. Orang kata daripada farm to fork. To fork. Jadi saya kalau saya ulahkan daripada farm to consumer sebab yang membeli akhir tu consumer tapi fork tu sampai ke meja hidangan terakhir ustaz ya. Okey. Tadi ustaz ada mention jadi kalau mereka nak memohon sijil halal ni
kepada siapa Ustaz? Kalau macam industri, pemain industri ni, kalau mereka nak bekerja pun dalam industri halal, jadi proses tu untuk mohon izin halal kepada siapa dulu dan bagaimana audit tu dilakukan Ustaz? Okey, secara ringkasnya permohonan halal ni yang pertama sekali pihak autoriti ada mengeluarkan beberapa skim di dalam persijilan halal. Contohnya seperti industri makanan boleh mohon. Jadi maksudnya apa jua kita boleh makan, boleh minum, semua boleh mohon. Bukan hanya produk, kan? Contohnya seperti restoran, premis makanan pun boleh mohon persijilan halal. Premis makanan pun banyak, ada food court, food truck, kantin dan macam-macam lagi. Palm oil produk pun boleh mohon, termasuk sekali dengan rumah sembelihan juga boleh memohon sijil halal. Antara lain lagi seperti kosmetik, pharmaceutical, logistik, ada juga ramai orang tak tahu sebenarnya ada gudang yang telah mendapat sijil halal. Maksudnya dia hanya menyimpan produk-produk yang disahkan halal saja. Ada juga pengangkutan yang telah mendapat sijil halal dan insya-Allah ke masa depan sedikit demi sedikit pihak JAKIM atau Jabatan Agama Islam mereka akan explore lagi skim-skim lain. Sebagai contoh yang terbaru antaranya adalah medical device. Jadi bila ada standard tu, maka kemungkinan di masa hadapan pihak JAKIM mungkin akan buka skim-skim tersebut lah. Jadi sebenarnya di Malaysia ni ada 9 Ustaz ya? Masih ingat saya, seperti contoh sabun mandi ada, even rambut lah, untuk gel rambut pun ada. Ustaz, mungkin ramai yang tertanya juga sebab kita ada halal dan kita juga ada pemahaman tentang kosher. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit pasal kosher tu. Kosher, jadi kosher ni adalah makanan untuk Yahudi lah. Jadi Yahudi pun sama dengan kita, iaitu dia ada juga yang boleh makan, ada juga yang tak boleh dimakan. Dan even di dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Baqarah pun Allah SWT ada ada ceritakan tentang makanan kita boleh dimakan oleh ahli kitab dan sembelihan mereka juga adalah dibenarkan untuk kita. Jadi tetapi definition ahli kitab tu yang sekarang ni menjadi perdebatanlah. Jadi kosher ni adalah makanan yang dibenarkan ataupun dalam pendek kata macam halal lah untuk orang-orang Yahudi. Cuma dia punya requirement dia ada sedikit perbezaan. Walaupun hampir sama, tetapi cara sembelihan dia, cara bacaan dia, cara penyucian daging tu dia memang adalah perbezaan dia. Jadi untuk tu di Malaysia pihak JAKIM masih lagi tidak membenarkan bahan ramuan yang ada kosher boleh transfer, boleh digunakan untuk mohon halal. Itu memang kita tak gunalah. Jadi kita anggap dia sebagai syubhah lah, kadang kita was-was dan sebagainya. Jadi for now, Alhamdulillah di Malaysia ni kita banyak produk yang ada logo halal. So pada pandangan saya, the best kita refer terus kepada yang ada logo halal lah. Kita ada terima soalan daripada kita punya viewers Ustaz. Soalannya straightforward Ustaz. Apakah kelebihan jika pengeluaran produk tersebut ada sijil halal? Ada sijil halal. Apa kelebihan dia Ustaz? Saya bagi contoh lah kan. Ada satu restoran Korean lah kan. Korean restoran chicken wing. Saya suka. Ramai yang suka makan makanan tersebut Ustaz. Ramai Korea-Korea waktu macam ni kan. Rupa dah macam Korea kan. Jadi satu restoran Korea A ada logo halal dan satu lagi tak ada logo halal. Jadi orang di situ kita boleh nampak yang orang akan banyak pergi yang ada logo. Kan? Jadi yang tak ada logo ni orang rasa was-was. Masuk tengok, kadang-kadang tengoklah restoran tu ada tak orang pakai tudung. Kalau ada orang pakai tudung, halal lah kot kan. Ataupun cashier pakai tudung ke, halal lah kot. Jadi kadang-kadang kita rasa was-was tapi kita teringin nak makan, kita main kot-kot je. Jadi kepada industri, bila dia ada logo, orang lebih yakin. Jadi maksudnya peluang dia untuk menjual produk dia ataupun restoran makanan dan sebagainya lebih tinggi daripada yang tidak ada logo halal. Dan yang kedua yang saya nak kongsikan di sini, permintaan terhadap produk halal seperti mana Encik Romzi cerita tadi memang amat tinggi. Sama ada di Malaysia atau di luar negara. Dulu masa saya dekat UK, kadang-kadang kita naik kereta 2-3 jam nak beli daging. Semata-mata nak cari daging halal. Tapi sekarang ni kat UK dah everywhere dah ada. Jadi bermaksud kita memang nak produk yang halal ni, tetapi dah kita sanggup travel kan, tak apatah lagi kalau produk tu ada logo halal berdekatan dengan kita, maka itu lebih menjadi first choice lah. First choice kepada kita. Jadi itu antara kelebihan yang mana orang Muslim kalau di Malaysia memang ramai lah. Walaupun kena kuarantin sekalipun masih lagi nak makan-makan halal kan. Walaupun kita order daripada online. Dan saya tengok pada saya punya pengalaman dalam tempoh pandemik ni,
dalam masa 2 tahun ni banyak juga produk baru yang diorang buat dan nak mohon sijil halal. Jadi diorang kata masa tempoh pandemik tu makanan diorang laku. Memang orang suka makan. Kan kadang-kadang badan sendiri pun dah jadi semakin berubah kan. Jadi maksudnya di sini makan apa pun keadaan ekonomi tetapi benefitnya ada logo halal ni adalah permintaan tu lebih tinggi. Okey. Sebab kita maklum sekarang Ustaz ya, macam Ustaz sebutkan tadi selain pada bahan ramuan tu, ya, kelebihan dia adalah kerana tempat ataupun restoran tersebut mengamalkan hygienic good practice HGP dan GMP. Maksudnya kita yakin bukan saja dari segi bahan tetapi proses kitchen dia sebenarnya di dapur tu yang penting Ustaz ya, bila memasak ya. Yeah. Okey. So seterusnya kalau dalam perjalanan halal Ustaz ya, siapakah yang layak memohon sijil halal? Sijil halal ni. Kategori tu Ustaz. Okey, jadi dia memanglah ada dia punya syarat-syarat sebelum mohon sijil halal. Okay. Tapi apa yang paling penting sekali yang layak mohon sijil halal? Yang pertama sekali adalah produk halal. Kalau produk tu haram memang tak boleh mohon. Ataupun satu restoran tu makanan dia halal, kemudian dia ada menjual minuman arak dan sebagainya, memang dia tak boleh mohon. Itu cross contamination Ustaz. Cross contamination. Okay. Jadi apa-apa yang ada kaitan dengan benda haram saja, maka dia tidak boleh mendapat sijil halal. Sebab ada juga restoran datang ke saya, dia kata dia nak mohon untuk menu saja. Tapi air tak ada menu sebab air tak nak mohon sebab ada juga yang haram. Saya kata tak boleh kan. Okay. Jadi yang pertama kali adalah benda-benda yang halal dan kemudian yang kedua kena pastikan semua ramuan yang dikeluarkan itu ada dia punya sijil halal dan sebagainya. Okey, jadi seperti yang yang lama mohon ni seperti pengeluar, pengilang ya. Yeah. Pengedar, penjual, pengeluar subkontrak ya. Pemukusan semula ya, premis makanan dan rumah sembelihan itu yang Ustaz mentionkan tadi lah Ustaz. Okey, sekarang ni di peringkat universiti ya, banyak graduan-graduan kita yang lahir dari dari segi mempunyai diploma dan juga ijazah dalam persijilan dalam halal management. Sebagai contoh, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit apakah peluang pekerjaan dalam industri bagi mereka-mereka yang daripada graduan management halal tersebut Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi yang pertama sekali, bila kita mohon satu syarikat tu mohon sijil halal, maka dia bukan hanya pastikan bahan saja halal ataupun dia submit permohonan tu, tapi dia kena maintain halal dalam syarikat dia. Jadi salah satu sistem yang telah pun diwajibkan oleh pihak JAKIM Jabatan Agama Islam adalah sistem jaminan halal. Okay. Tapi nak kontrol sistem jaminan halal ni bukan sewenang-wenangnya. Dia perlu ada orang yang ada knowledge. Okay. Jadi sebab itulah pihak JAKIM Jabatan Agama Islam mewajibkan seorang eksekutif halal. Eksekutif halal ni kira famous lah juga. Jadi orang tak kisahlah daripada diploma industri halal ke ataupun degree ataupun even dalam bidang-bidang lain pun ramai orang berminat untuk menjadi eksekutif halal ni. Cuma di Malaysia kita ni bukan hanya eksekutif halal je dalam industri halal ni kan. Bukan eksekutif halal saja satu-satu jawatan. Kita juga ada auditor halal. Sama ada auditor dalaman syarikat, auditor di certification body, auditor luaran dan sebagainya. Begitu juga dengan pensyarah halal. Sekarang banyak universiti yang memerlukan pensyarah-pensyarah halal. Ataupun tenaga pengajar halal macam saya. Ataupun chef halal. Chef ni memang dia pandai masak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang isu halal haram tu dia pun keliru. Boleh guna ke tak boleh guna. Jadi kalau seorang chef yang profesional dan dia juga belajar tentang isu halal haram untuk buat makanan Japanese food ke Western food, maka itu adalah lebih baik dan juga added value untuk dia mendapat pekerjaan. Jadi ada banyak lagi lah saintis halal lah. Kalau nak ikut tu memang penyembelih halal dan sebagainya kan. Jadi itu boleh lah berhubung dengan HDC lah untuk tengok lebih lanjut dia punya permohonan. Okey. Terima kasih Ustaz. Lagi satu yang mungkin yang berkait dengan industri halal adalah standard eh. Yeah. Mungkin di Malaysia ada setiap rujukan dibangunkan adalah melalui Jabatan Standard Malaysia Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit pasal standard halal di Malaysia Ustaz. Jadi kita Alhamdulillah di Malaysia ni bila kita nak mohon halal, kita kena pastikan kita mengikut standard yang telah ditetapkan. Okay. Kalau saya tanya Ustaz A, ini halal ke haram? Ustaz A kata halal. Ustaz B kata haram. YouTube kata syubha. Facebook kata lain. Jadi kadang-kadang industri dia keliru. Boleh ke tak boleh ke? Jadi sebab tu di Malaysia ni kita buat satu standard. Maksudnya mana-mana nak mohon halal ikut kita punya standard. Standard kata okey, halal, saya kata haram. Jadi itu lebih senang sebab standard ni dibangunkan dengan panel-panel yang terlatih, yang ada experience, ada knowledge. Dan ianya dibangunkan oleh Jabatan Standard, iaitu satu pertubuhan kerajaan yang diiktiraf dunia. Dalam standard tu ada banyak sebenarnya. Okay. Makanan, kosmetik, pharmaceutical, logistik, ada juga
portable water treatment, ada juga Muslim friendly, ada juga syariah compliant. Jadi dalam industri, tapi cuma adalah beberapa standard yang dijadikan persijilan dan juga logo, bukan semualah. Mm-hmm. Tetapi semuanya dibangunkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Ya. Okey. Adakah permohonan persijilan ini wajib, Ustaz? Permohonan persijilan ni ramai orang keliru sebenarnya. Okay. Kan? Wajib ke? Maksudnya kalau saya ada produk, wajib ke saya mohon persijilan? Hmm. Jadi sebenarnya tidak wajib. Hmm. Okey. Buat masa sekarang ni logo dan sijil ni hanyalah sukarela. Hmm. Kita boleh mohon dan kita tak nak mohon pun boleh, tidak ada masalah. Cuma bila kita mohon tu, dia ada nilai tambah dekat situ. Tambah-tambah lagi, fee dia punya lebih murah. Okay. Kan? Semurah RM100 setahun, mm-hmm. paling mahal sekalipun RM1,000 setahun. Mm-hmm. Untuk syarikat yang turnover dia setahun 50 juta ke atas. Mm-hmm. Dia cuma perlu bayar RM100 setahun. Jadi saya rasa ianya adalah amat berpatutan dan boleh industri-industri ini mohon sijil halal. Okay. Saya pernah dapat soalan ini, Ustaz. Mereka bertanya adakah produk halal ini spesifik untuk consumption, penggunaan oleh Muslim saja. Apa pendapat Ustaz? Ya, saya pun pernah juga ditanya benda macam tu kan. Kadang-kadang ada setengah restoran, dia kata, oh saya tak nak mohon halal sebab saya ingat halal ni untuk Muslim saja. Okay. Halal adalah untuk semua. Mm-hmm. Okay, jadi kalau satu produk tu ada logo halal dan sijil halal, tak semestinya untuk Muslim saja. Mm-hmm. Yang nak mohon pun boleh, Muslim pun boleh, mm-hmm. non-Muslim pun boleh. Maka pihak Jatin Jabatan Agama Islam, mereka buka permohonan tu kepada semua asalkan produknya adalah halal. Okey. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat di pasaraya, Ustaz, ya, kebanyakan produk secara default lah, Ustaz, ya, dah ada sijil halal. Hmm. Jadi secara tak langsung, pengguna-pengguna yang pergi ke supermarket tu, bila mereka memilih produk tersebut, secara tak langsung memilih produk yang ada sijil halal. Ada sijil halal. Okey. Cuma sekarang ni, sijil halal ni ada logo dia. Okey. Ada logo halal Malaysia. Dan juga ada logo-logo halal daripada negara luar. Kalau consumer ni dia tertanya, adakah saya hanya perlu rujuk pada logo halal Malaysia saja ataupun bagaimana dengan logo-logo halal yang datang daripada negara-negara luar, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Boleh. Jadi di Malaysia kita ni sebenarnya kerajaan telah pun mengiktiraf logo-logo halal di luar negara. Bukan semualah. Kita ada lebih kurang dalam 84 badan Islam ataupun logo yang telah pun diiktiraf oleh pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam. Dan logo-logo ni dibenarkan untuk dijual di pasaran. Okay, jadi apabila benda tu berada di pasaran, maksudnya ianya telah pun diluluskan oleh KPDN dan juga beberapa agensi kerajaan yang lain. Kalau dia menjual menggunakan logo yang tidak diiktiraf, maka itu tidak dibenarkan. Pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Jadi maksudnya kita tak perlu risaulah kalau kita pergi ke HMAKA, kita tengok logo tu, cuma yang menjadi kekeliruan sebab logo tu banyak kan. Kadang-kadang kita confuse. Jadi kita kena latih lah, sekarang ni kita kena hafal lah kalau logo Thailand macam mana dan sebagainya. Cuma kalau kita tak hafal sekalipun, kalau ianya dijual di pasaraya-pasaraya yang besar, maka insyaAllah ianya telah pun diluluskan oleh pihak kerajaan. Okey. Jadi secara tak langsung, Ustaz, ini merupakan satu ilmu, Ustaz, ya, pengetahuan yang mana sebagai seorang consumer, kadang-kadang kita bukan di Malaysia, tetapi dengan tak lama lagi insyaAllah border negara buka, peluang untuk keluar negara. Jadi itu yang penting, Ustaz, ya. Kalau kita keluar negara, katalah ke negara A, dan negara A tersebut ada logo halal, mungkin logo halal tu yang tidak ada dalam list yang diiktiraf oleh JAKIM, tetapi kesesuaiannya mungkin digunakan di negara tersebut. Sebab apa? Di negara-negara berlainan ni, mereka pun ada badan persijilan halal mereka sendiri, Ustaz. Jadi cuma consumer ni lah. Jadi dia melihat dari segi sudut halal. Tetapi ada lagi satu definition, Ustaz, Muslim friendly. Muslim friendly. Ya, boleh Ustaz jelaskan sikit Muslim friendly ni. Okey, Muslim friendly ni adalah kita dalam bahasa Melayu ni kita panggil mesra Muslim lah. Yeah. Jadi mesra Muslim ni bermaksud satu perkhidmatan kepada consumer lah, kepada consumer, bahawa satu perkhidmatan tu dia ada elemen-elemen Muslim dia. Sebagai contoh, satu hotel tu jika dia ada menyediakan makanan halal, maka dia Muslim friendly lah. Maksudnya kalau hotel tak ada logo halal, kita tak tahu status makanan dia. Kalau hotel tu ada menyediakan arah kiblat dalam bilik, Al-Quran ataupun sejadah, ada menyediakan tandas, ada paip air kan. Kadang-kadang pergi overseas dia tak ada benda-benda tu. Kadang-kadang robot je. Saya kadang-kadang pergi Jepun pun tengok, buka pintu tandas pun dia macam cakap sendiri. Siap ada lagu-lagu lagi. Jadi lain negara lain dia punya cara. Tetapi kalau dia ada menyediakan elemen-elemen perkhidmatan mesra Muslim kepada orang Islam, maka itu kita panggil title dia sebagai Muslim friendly lah. Dan Muslim friendly sekarang ni tengah berkembang sebab Muslim friendly ni
dianya sebenarnya famous dekat dalam pelancongan Islam, pelancongan Islam. Jadi ramai orang bila nak travel, maka banyak negara seperti Jepun sebagai contoh kan. Bila dulu saya pergi airport sana tak ada surau. Sekarang airport dah ada surau, dah ada restoran, ada logo halal. Jadi itu lebih memudahkan orang Islam untuk mencari makanan halal, untuk solat. Kita feel at home. Itu apa yang governor di Tokyo beritahu saya lah. Dia kata, you can, when you come to Tokyo, dia kata you can feel at home. Kita sediakan semua apa yang seorang Muslim tu perlukan. Jadi itulah secara ringkasnya yang dimaksudkan dengan perkhidmatan mesra Muslim. Okey, jadi maksudnya sekarang kalau kita ke negara-negara luar, tidak lagi rasa ragu-ragu. Saya kalau sebelum ni mungkin tertanya, kalau saya nak pergi negara A ni, apa jaminan ni? Sebab selalunya orang fikir halal ni makanan saja. Tetapi macam Ustaz mention tadi, persediaan dari segi infrastruktur penting. Saya rasa dalam industri halal ni bukan saja ni, even syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa pun sudah melihat permohonan untuk mendapatkan persediaan halal bagi produk-produk dalam servis dalam kapal terbang seperti meals ya. Sebab apa sekarang ni kalau kita terbang dia akan ada boleh order kosher food. Tapi sekarang ni pun kita boleh tanya adakah dia panggil Muslim meal sebenarnya. Tetapi saya lihat dari segi perkembangan industri ada dah yang mula menggunakan badan persediaan untuk memastikan bahawa produk tersebut adalah mendapat persediaan halal. Ustaz ya? Betul. Okey. Ustaz, nampaknya masa kita pun sudah ke penghujung pada hari ini. Sebenarnya dari segi industri halal ni banyak yang kita boleh pelajari, kupas Ustaz ya. Sebab apa, isu-isu tentang industri halal ni dia tidak terpencil dari segi makanan dan minuman, tetapi dari segi aspek industri lain, pemahaman. Jadi that's why macam kita mention tadi, banyak platform yang ada di luar sana untuk kita belajar. Seperti contoh yang apa kita ada sekarang ni, Halal Knowledge Center ya. Yang mana kita membekalkan orang kata ilmu ya. Dan juga banyak negara-negara luar datang ke Malaysia ya untuk belajar tentang industri halal ya. Jadi ini merupakan satu industri yang berkembang Ustaz ya. Okey. Para hadirin sekalian, nampaknya sesi bicara bersama pakar industri halal pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Kami di HCC ingin mengucapkan terima kasih kepada semua di atas kesudian untuk bersama-sama meluangkan masa dan memberi perhatian sepanjang sesi ini diadakan. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaatnya. Ya. Ikuti laman rasmi sosial media HCC at HCC Malaysia melalui LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan TikTok. Ya. Seperti mana yang ada di crawler sekarang. Ya. Sebelum bersurai, saya bagi mewakili HCC Berhad merakamkan jutaan terima kasih ya pada panel kita pada hari ini, Encik Muhammad Elias Harun serta semua pihak yang terlibat dalam secara langsung atau tidak dalam menjalankan sesi pada hari ini. Mohon maaf dari saya andai terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengenalikan sesi sebentar tadi. Sesungguhnya terbaik itu datang daripada Allah dan sebarang kekurangan itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Hashtag stay safe. Hashtag HKC 2.0 for Halal Related Fraternities. HKC encompasses digital library, interactive dashboard, infographics, halal community of practice, and features knowledge management trends in market intelligence, emerging sectors, and impact studies, as well as economic indicators. Sign up at hkc.hdcglobal.com today. Halal Knowledge Center. Explore a new world in halal knowledge.